Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa tashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadar Rasulullah wa rahmatul muhda. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin wa at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ihwan, usikum wa nafsi bittakum wa hil alil adim القائل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mengawali khutbah id pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi yang rindang ini, kami akan menyampaikan khutbah tentang dua ibadah yang selalu kita temui pada perayaan Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Di khutbah Idul Adha kali ini kami akan menyampaikan sedikitnya ada 5 pelajaran dari dua ibadah tersebut. Yang pertama, belajar untuk ikhlas. Dari ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah. Daging dan darah itu bukanlah yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berkurban. Untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan cari gelar dari sanjungan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumi walatuhu ummuh." Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini berarti berkurban dan berhaji bukanlah ajang untuk pamer amalan dan kekayaan, apalagi riya. Hikmah yang kedua, belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berkurban ada aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya, harus dihindari cacat yang membuat tidak sah, seperti buta sebelah, sakit yang jelas, pincang atau sangat kurus, dan cacat yang dikatakan makruh, seperti sobeknya telinga, keringnya air susu, atau ekor yang putus. Umur hewan kurban harus masuk dalam kriteria, yaitu hewan musinnah untuk kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun. Waktu penyembelihan pun harus sesuai tuntunan yang dilakukan,
yaitu setelah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Kemudian dalam penyaluran hasil kurban, jangan sampai ada maksud untuk mencari keuntungan, seperti dengan menjual kulit atau memberi upah pada tukang jagal dari sebagian hasil kurban. Jika ketentuan di atas dilanggar, di mana ketentuan tersebut merupakan syarat hewan yang disembelih, tidaklah disebut kurban, namun disebut daging biasa atau sedekah biasa. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada hari Idul Adha setelah mengerjakan salat Idul Adha. Beliau bersabda, "Siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelian yang ada sebelum salat dan tidak teranggap sebagai kurban." Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula dalam ibadah haji, hendaklah sesuai tuntunan. Tidak bisa kita beribadah asalan-asalan. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, "Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini." Atau yang disebut dengan haji wada. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan para hadirin hadirat semua bahwa ibadah kurban dan haji serta ibadah-ibadah lainnya mesti didasari dengan ilmu. Jika tidak, maka sia-sialah ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hikmah yang ketiga adalah belajar untuk sedekah harta. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah, begitu pula haji. Karena saat itu hartalah yang banyak dikurbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Padahal watak manusia sangat cinta sekali pada harta. Ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah, akan semakin bertambah nilai kebaikannya. Sehingga jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir untuk bersedekah, karena tidak pernah kita temui pada orang yang berkurban dan berhaji yang mengorbankan jutaan hartanya jadi bangkrut, jadi muflis. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin?" Sedekah tidaklah akan mengurangi harta. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah. Imam Nawawi radhiyallahu an telah berkata, "Kekurangan harta bisa ditutup dengan keberkahannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah." Hadirin hadirat rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah belajar untuk meninggalkan larangan walaupun sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi sahibul kurban atau orang yang menunaikan kurban yang mesti ia jalankan ketika telah masuk satu Zulhijjah hingga hewan kurban miliknya disembelih. Walaupun hikmah dari larangan ini tidak dinaskan atau tidak disebutkan dalam dalil, namun tetap mesti dijalankan. Karena sifat seorang muslim adalah sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan, yaitu patuh dan taat. Dari sahabiah Ummu Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dhil hijjati wa rada ahadukum ayyudha falyumsik an sa'rihi wa adfarih." Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, yaitu maksudnya telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji dan umroh saat berihram, jamaah haji tidak diperkenankan mengenakan wewangian, memotong rambut dan kuku, mengenakan baju
atau celana yang membentuk lekuk tubuh. Tidak boleh menutup kepala serta tidak boleh mencumbu istri hingga mengumpulinya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berihram haji atau umroh?" Nabi Muhammad bersabda, "Tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, memakai kopiah, sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi za'faron dan wars atau sejenis wewangian." Hadis riwayat Imam Bukhari. Larangan di atas adalah ujian apakah kita mampu menahan diri dari larangan walaupun sementara waktu. Bagaimana lagi untuk waktu yang lebih lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, warillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang terakhir adalah belajar untuk senantiasa rajin berzikir. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, ia telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sejak 10 hari pertama Dzulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak bertakbir. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Lafal ayyamin ma'lumat menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dalam ayat lain disebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Sahabat Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwa ayyamul ma'dudat adalah 3 hari tasyrik atau 3 hari setelah yaum nahar. 3 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Ini menunjukkan adanya perintah berzikir di hari-hari tasyrik. Ibadah tawaf, sa'i, dan melempar jumrah pun dilakukan dalam rangka berzikir pada Allah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi telah bersabda, sesungguhnya tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah bagian dari zikir pada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Di hari-hari tasyrik ini, kita pun diperintahkan untuk membaca doa sapu jagat yang oleh para ulama sering disebut dengan doa sapu jagat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikukum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wakina ada benar." Itulah mengapa setiap kali kita berdoa selalu senantiasa disunahkan untuk mengakhiri dengan doa sapu jagat tadi. Semoga kita senantiasa mengamalkan doa sapu jagat tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita 5 hikmah di atas tadi dapat kita ambil pelajarannya sehingga dapat menjadi sarana untuk kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih-lebih juga dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.